Di video kali ini kita akan kombokan sebuah modul itu Super Chrome yang dimana membuat HP gue ini saking licin-licinnya ya. Kalau pakai OTG namun kalau disentuh itu benar-benar responsif. Jadi ini modul bukan gimmick tapi asli cuy ya. Apa jadinya jika kita kombokan dengan Red Dragon, sebuah modul sama saja dari Bang Jurian cuy. Langsung saja cekidot. Nah, namun sebelum itu perlu diperhatikan nih cuy ya. Karena gua baru saja turun gunung abis dari Abang Okong yaitu guru tentang modul cuy. Buat HP Android yang tidak bisa UBL gitu ya. Bagaimana Bang? Agar permanen dan agar work di HP tanpa root dengan modul. Tapi diperhatikan juga untuk RAM penyimpanan dan latar belakang ya. Di sini usahakan untuk RAM HP teman-teman yaitu jangan sampai kurang dari 1 GB. Dan penyimpanan internal juga teman-teman jangan sampai kurang dari 5 GB ke bawah. Dan ada satu lagi yaitu kayak aplikasi Frozen yang root, yaitu namanya aplikasi Digital Wellbeing atau kesehatan digital. Bang, nggak ada aplikasinya. Kalian download saja di Play Store karena aplikasi itu sudah dikontrak untuk Android cuy ya. Jadi jika HP teman-teman itu low banget, RAM-nya kecil dan penyimpanannya kecil, usahakan matikan semacam aplikasi yang menghabiskan ruang memori dan RAM bahkan jaringan ya. Jadi jika semua internetnya aktif itu mengakibatkan performa HP itu menjadi nge-lag karena semua aplikasi, satu aplikasi juga membutuhkan beratus-ratus MB yang namanya RAM. Silakan teman-teman centang contohnya seperti ini ya, Maps jika tidak di ini, dan untuk browser internet jika tidak dipakai silakan dicentang di mode fokus ini. Dan setelah itu teman-teman tinggal turn on atau diaktifkan, maka akan ada notifikasi yang dimana di sini bisa kita matikan dan hidupkan selama waktu yang kita tentukan. Yang kemarin ini kita akan kombokan dengan yang sekarang. Langsung saja ya, kita install untuk aplikasinya. Di sini kita langsung install dulu karena ini fungsinya mengecek yaitu sebuah analisa, menganalisa dulu mana yang cocok gitu untuk HP kita, yang terbaik intinya ya. Jika untuk bahan-bahannya langsung saya bagikan buat teman-teman itu mungkin tidak akan bisa ya. Nah, contohnya untuk mode fokus ini tahu sendiri kan ya, untuk AVV Market ini iklan semua cuy. Jika gua matikan seperti ini dia tidak akan masuk otomatis itu ya. Jadi harus izin dulu dari gua. Oke, di sini langsung saja kita buka untuk aplikasinya dan seperti biasa diizin-izinkan. Nah, untuk tampilannya seperti ini cuy. Gaming profile Jurian Low League Red Dragon. Wow, mantap sekali ya. Kayak HP-HP gaming gitu cuy. Oke, successful installing. Langsung kita start saja. Nah, baik, setelah kita installing seperti ini, kita gulir ke paling bawah cuy. Nah, di sini ada dua metode. Kita langsung eksekusi yang pertama saja, one device. Jadi, jika tidak support yang ini, kita pilih yang kedua. Namun kita install dulu yang pertama. Saya akan berikan solusi gitu agar teman-teman lebih mudah memakainya. Nah, kita install dulu seperti ini. Nah, di sini ada kodenya ya untuk comment di command line ataupun access comment di Briefen. Seperti biasa kita pakai Briefen. Jika Sudoku ini kurang rekomend, kita copy saja. Setelah di copy ini jangan dulu kita eksekusi di Briefen-nya cuy. Yaitu kita catat dulu ya cuy ya. Kita taruh di catatan. Nah, contohnya di sini. Nah, ini catatan jika HP saya reboot atau tidak berjalan lagi, saya akan komentar lagi di briefnya ya untuk aplikasi yang kemarin saya bahas cuy, yaitu Super Chrome. Kita paste di sini. Ini licin sekali cuy. Licin banget kalau pakai OTG ya. Nah, ini kita kembali dulu cuy ya. Ini tadi tahap pertama sudah dapat linknya dan kita cari tahap yang kedua. Ini benar-benar work 100% ya, 1000%, tidak gimmick, tidak bohong cuy. Teman-teman nyesel kalau tidak praktek langsung cuy ya. Oke, sekarang kita pilih yang kedua, Duo DPS, yang dimana filenya itu nanti ditaruh di penyimpanan. Jadi aplikasi ini juga bisa kita uninstall ya. Nah, sudah terinstall
scriptnya, yaitu di storage ya. Dan kita copy ataupun copy cuy. Nah ini kita kembali saja dan kita tempelkan di sini ya cuy. Nah sebelum kita uninstall, kita cek dulu cuy di file penyimpanan di internal ya, apakah terinstall di luar internal, apakah di Android itu. Biasanya untuk script-script injekan itu di sini ditaruhnya ya, contohnya disable. Nih yang paling mantep itu masuknya di data file Android, file ini cuy, di data masuknya ya. Nah di sini aksesnya kita five menggunakan itu. Nah contohnya Super Chrome ini aplikasinya sudah saya hapus, tapi datanya masih ada, jadi bisa kita jalankan cuy ya. Dan kita cari yang red tadi nih, ini dia ya, red dragonnya di sini seperti ini cuy. Kita tak klik dua kali, maka di sini ada zipnya, dan ini rune ESA yang kedua, dua device, dan ini yang pertama. Jadi ini aman jika kita uninstall. Kita tinggal uninstall saja teman-teman ya, seperti ini. Jika sudah datanya ditaruh dan scriptnya pun ditaruh. Oke, langkah selanjutnya tentunya kita langsung install saja. Tadi terakhir saya pasti itu yang ini, yang kedua cuy ya. Kita akan coba yang ini dulu cuy. Ini HP gue licin banget cuy ya kalau pakai OTG, karena ini nih script ini nih swear tekewer-kewer cuy ya, kagak bohong. Teman-teman bisa cek di in game langsung, benar-benar work. Oke, di sini kita langsung pastekan saja karena sudah filenya sudah dikemas di folder Android dan storage. Kita paste di sini dan langsung kita command line. Dan seperti ini untuk tampilannya cuy ya. Kata pengembangnya ini, dia ini membutuhkan waktu yang lama untuk memasukkan, yaitu file-file ya, intinya memodul lah, kita tinggal beres nyaho aja gitu, tinggal pakai gitu cuy ya. Jika dijelaskan secara rinci itu lama cuy. Nah di sini sudah sukses, yang file itu nol ya, tidak ada yang file. Mungkin untuk script ini karena ada dragon-dragonnya lebih work di chipset Snapdragon, namun di HP ini juga work cuy ya. Di HP sedang merekam ini sudah saya uji coba. Jadi kita tunggu. Sini sudah terlihat ya, ada beberapa fitur yang aktif. Nah contohnya ini cuy, ini adalah mode performa ya, yang dimana ini mode performa dari HP yang adanya itu di pengaturan di baterai ya cuy. Jika kita aktifkan ini ya secara manual, itu biasanya akan boros banget terhadap baterai, namun untuk HP-nya sangat ngebut kayak motor balap cuy, nge-track banget cuy ya. Nah oke, baik, ini sudah selesai ya, sampai gua tinggal nyeduh kopi dulu cuy. Seperti ini tampilan selesainya. Dan untuk uninstallnya teman-teman tinggal matikan ulang ya. Jadi teman-teman langsung saja pencis ke game, contohnya game X-Ray, game Mobile Legend mungkin ya, yang membutuhkan high grafis, ataupun game-game berat, PUBG, Farlight, dan Genshin Pancak cuy. Thank you, semoga bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Ini rekomendasi, tidak gimmick ya. Modul ini sangat rekomendasi. Of the power. Thank you.